Assalamualaikum, halo guys, welcome to Zekly Green. Di video kali ini Green mau bikin pepes ikan patin. Enak betul, makannya itu kayak mau lagi gitu ya. Karena bumbunya emang medok berempah gitu teman-teman tuh. Masih ada serabut-serabut bumbunya karena tadi dihaluskan semua dan ditumis sampai benar-benar kering. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita siapkan bahan-bahannya. Ini ada 1,5 kilo pak ikan patinnya sama kepala-kepalanya. Bisa juga pakai ikan apa aja teman-teman. Ini kita marinasi dulu dengan 4 buah bawang putih yang dihaluskan seperti ini. Lalu tambahkan garam 1,5 sendok teh garam penuh ya teman-teman. Kemudian baru sedikit kaldu ayam dan merica secukupnya. Kemudian ada apa ini, asam jawa sedikit aja. Nah, ini kita bujuk-bujuk sampai tercampur terlumuri semerata ya. Nah, siapkan juga percabean. Ini ada 5 buah cabai besar hijau dan yang merah juga 5 buah ya. Ini buat nanti taburannya ya teman-teman. Terus 2 buah tomat diiris-iris juga buat taburannya dan cabai rawit sesuai selera. Iris-iris tipis semua percabeannya, tomat juga. Jadi ini tuh kita akan taburkan pas mau bungkus ikannya ya. Mau bungkus ikan yang sudah dibumbuin terus dikasih taburan cabai-cabian ini dan tomat juga cabai rawitnya biar cantik dan menambah rasa. Kemudian untuk bahan bumbu halusnya, di sini ada 20 biji ya. Ini bawang merah dan 20 siung bawang putih. Jadi pakai 20 siung bawang merah dan 20 siung bawang putih. Kemudian 3 ruas kunyit. Satu ruas itu kayak satu jari gitu ya teman-teman. Dan ini kencur secukupnya. Jahe juga secukupnya. Dan laos segenggam, agak banyak ya kalau laosnya. Nah, terus kemirinya juga 20 buah. Kemirinya disangrai dulu ya. Nah, ini untuk serainya Green akan potong kecil-kecil dan kita masukkan semuanya ke dalam chopper ini ya. Jadi dia semuanya di sini Green haluskan ya semuanya bumbunya. Nah, beri sedikit air 1/2 mangkok ya, baru kita haluskan. Kelupaan itu teman-teman, menambahkan ini 2 buah cabai besar biar warnanya nggak terlalu pucat. Nah, jadi tuh bumbunya kayak gini ya teman, bertekstur serat-serat kayak gitu ya. Jadinya nanti kita tumis sampai hampir kering banget itu, jadi kayak berasa banget gitu ya bumbunya itu. Nah, ini Green keringkan dulu ya, keringkan dulu tanpa menambahkan air. Kita keringkan dulu kadar airnya sampai benar-benar kering. Ini tuh kayak sambil merebus bumbunya juga tuh. Kalau dimasukin minyak duluan tuh kayaknya kurang sedep aja gitu kata, kalau rasa Greennya kayak kurang sedep gitu. Jadi harus dikeringkan dulu kadar airnya sambil memasak merebus bumbunya itu ceritanya. Terus tambahkan, sudah kering, udah habis ya, tambahkan 1/2 gelas minyak goreng dan 6 lembar daun salam, 6 lembar daun apa ini, daun jeruk yang udah disobek-sobek ya daun jeruknya. Terus tambahkan 1/2 sendok teh garam, kaldu bubuk secukupnya dan 1 sendok teh gula pasir. Nah, ini masak bumbu hingga benar-benar matang, kering gitu ya tuh. Seperti ini teman-teman, kocoklatan banget. Jadi ya, serabutnya juga enak dimakan jadinya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan apa ini? Bakar dulu ya daun pisang ya. Tuh, emang tutorialnya rada panjang ini ya kalau bikin pepes ini ya. Tapi jadi Green make apa bikin ikannya itu kayak 1 kilo, 2 kilo langsung aja lah sebanyak gitu. Nanti besok-besok bisa dimakan lagi kan gitu, dipanasin. Jadinya biar enggak capeknya itu kayak puas gitu. Soalnya tutorialnya lumayan panjang gitu, teman-teman. Nah,
sudah daun pisangnya udah dianu semua, terus kita rebus dulu pancinya biar nanti kita akan udah mendidih baru masukkan ikannya. Ikannya kita kukus. Nah, ini bumbunya semua tuang ke ikannya dan kita lumurin sampai merata. Lalu siapkan daun 2 lembar ya, 2 lembar daun pisangnya biar enggak bocor, enggak gampang bocor. Udah dipanas. Nah, ini taburan cabai-cabainya tadi ya, teman-teman. Cabai, tomat sama cabai rawit juga. Kasih ayam ikan-ikannya dan taburkan lagi cabai rawit dan tomat-tomatnya. Lalu kita bungkus. Marinasi ikannya tadi tidak perlu dicuci ya, teman-teman. Langsung aja sama bumbu-bumbu marinasinya, terus tambahkan bumbu kuningnya. Jadi itu udah meresap mantep gitu ya, teman-teman. Ya, resepin dulu sekitar 15 menitan sambil bikin bumbu itu pas aja. Nah, kemudian di apa? Satukan kayak gini ya, diikat biar enggak bocor. Rapikan juga ujung-ujungnya, kita gunting biar enggak terlalu panjang dan rapi juga hasilnya. Nah, ini bagian kepalanya juga. Bagian kepalanya juga dipepes enak banget, teman-teman. Nah, ini green bungkus juga persatuan karena potongan ikan ini lumayan gede banget, teman-teman. Nah, ini ternyata masih banyak bumbunya. Jadi green buka lagi dan tambahkan biar bumbunya habis semuanya. Nah, ini udah jadi lumayan banyak berapa bungkus gitu ya jadinya. Untuk 1,5 kilo ini cukup banget buat makan sampai besok. Nah, ini udah mendidih, baru kita masukkan ikan-ikannya. Kukus selama 15 sampai 20 menit ya, teman-teman. Kukus semuanya hingga matang. Nah, ini sudah 20 menit udah matang semuanya, baru matikan apinya. Angkat panci lalu kita ganti dengan grillan ini atau teflon biasa juga bisa banget ya. Nah, ini kita bakar dulu. Bakar hingga airnya, kadar airnya berkurang dan jadi dia ada wangi-wangi smoke-nya gitu ya, teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau langsung dimakan aja pas dikukus tadi juga udah bisa banget ya, udah matang banget ikannya. Tapi karena di sini biar wangi, biar lebih mantep rasanya, menurut dirin ya lebih mantep kalau dibakar lagi. Nah, ini dia teman-teman, udah jadi. Tuh, masih banyak sih tadi di panci yang belum dibakar, jadi itu bisa dibawa makan buat besok atau besoknya lagi, tinggal kita bakar di teflon aja ya. Nah, ini dia pepes ikan patin ala Zachley Green sudah jadi, siap untuk dinikmati. Tuh, kelihatannya teman-teman serabut-serabut bumbunya itu yang bikin enak karena dimasaknya sampai matang kering gitu ya. Beuh, jadi enak banget teman-teman. Tuh. Selamat makan. Bismillah. Bumbunya kerasa banget teman-teman, medok banget. Gurih, sedikit manis, medok banget bumbunya yang berempah banget itu loh, kerasa banget teman-teman. Tapi itu enggak alangu ya, karena dia tadi ditumis sampai kering, bener-bener mateng gitu ya. Tuh, ada pakai apa ini, daun singkong juga buat sayurannya. Beuh, mantul banget teman-teman. Silakan teman-teman coba ya. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya video Zachley Green kali ini. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Selamat mencoba.